Dulu nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Nanti Pak Bupati kan sudah menyampaikan mendatangkan kesempatan nanti Pak Bupati akan mengadakan pembicaraan lebih secara berlomba nanti akan di dilakukan di seperti apa Pak Bupati sudah menyampaikan kita datangkan seperti itu tapi sudah kita amankan kan kemarin nanti kita cek identitas dan lain-lain sepeda motor milik siapa Pak mediasinya yang dilakukan seperti apa Pak? Semalam kan sudah kan ketemu dengan dua pihak kemudian ada bupati ada saya ada dandim intinya mereka sepakat untuk menjaga kondisivitas seperti itu makanya kan semalam langsung arus lancar dan mulus ya. Ada berapa unit kendaraan dan yang dirusak kemarin kan? Kemarin hasil pendataan kurang lebih ada 6 sesuai dengan ini. 6 yang dibakar ya Nan ya? Mobil nggak? Nggak ada. Dan jiwa juga tidak ada Pak? Nggak ada. Yang mana luka? Yang kena sampai Semarang laporan nggak ada? Pak terhadap rumah-rumah yang di... Nah ini sedang kita datakan, Pak Kapolsek dikoordinasi dengan Ketua RW, Ketua RT mendatakan mana yang rusak, nanti akan lapor Pak Bupati. Nanti Bapak Bupati kita akan nyapa, kita akan... Berarti ya. Itu tanggung jawab Pemda ya Pak ya? Kita sudah lapor Pak Bupati seperti itu, karena kan masyarakat itu kan kemarin ada yang terlambat dan lain-lain. Pak, ada pelanggaran hukum nggak Pak di kejadian ini Pak? Ada pelanggaran hukum enggak Pak? Kemarin kasus kemarin itu. Sementara kemarin kita masih mengamankan barang bukti dulu nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Yang sudah diminta keterangan berapa orang Pak saksi? Apanya? Belum ada. Semalam itu kan kita utamakan kondisivitas dulu, lalu lancar masa kemudian yang belum ini kan bisa kita bantu pengawalan untuk kepulangan dan lain-lain. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.